Ribuan masyarakat orang asli Papua terdiri dari 1.717 pekerja miskin, 223 aparatur di 14 kampung di kota Jayapura, Papua, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pike, secara simbolis menyerahkan kartu BPJS ketenagakerjaan kepada para kepala kampung, sekaligus menyerahkan santunan jaminan kematian kepada salah seorang ahli waris warga senilai 42 juta rupiah di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura Senin 8 Mei. Menurut Frans Pike, pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan berasal dari anggaran dana kampung yang setiap tahun menyetor senilai 431 juta rupiah. Masyarakat kampung mendapat manfaat dari jaminan kecelakaan ketika terjadi risiko pada saat dia bekerja, ataupun juga ahli warisnya bisa mendapatkan jaminan kematian. Penjabat Wali Kota Jayapura meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan perusahaan mengikutsertakan pegawai mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setelah di tempat, gerak.